Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda. Okay, so saya harap pagi ni anda dapat bangun dengan penuh bersemangat, insyaAllah. Okay, so macam biasa setiap pagi tugas saya, amanah yang saya pegang adalah untuk memberikan anda sarapan minda momentum. Okay, so topik kita pagi ni, siapa yang nak tahu topik pagi ni? Cepat, siapa dah ready nak belajar topik yang insyaAllah apa yang saya lakukan ni ataupun apa yang saya berikan ni adalah untuk nak memastikan yang anda sentiasa dapat semangat, you all dapat inspirasi dan you all juga akan dapat cara bagaimana untuk nak meningkatkan lagi you all punya kemahiran, skill kita, sebab skill ni kita perlukan kan, ilmu kita perlukan. Dan ilmu tu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kita punya skill kita untuk naikkan kita punya jualan kita. Okay. So, berapa ramai kat sini dah bersedia? Cepat. Saya nak tengok berapa ramai kat sini yang dah bersedia untuk dapatkan sesuatu pagi ni. Dah ke sudah? Saya nak bagi anda sebenarnya 5 cara. 5 teknik. 5 pendekatan yang kita boleh gunakan untuk nak meningkatkan kita punya sales kita dengan kita pegang ataupun tawan hati pelanggan kita. Ready ni. Berapa ramai kat sini ready nak belajar? Cepat. Okay. Siapa yang dah ready boleh komen kat situ ready. Saya tak boleh lama tuan-tuan. Saya pakai smart-smart pagi ni sebab saya nak masuk kelas kejap lagi. Okay. So macam anda maklum, saya sendiri pun masih lagi belajar. Dan salah satu benda semalam saya rasa ada something yang saya dapat yang saya rasa penting untuk saya nak kena share kat pagi ni. Okay, anda boleh dengar saya punya suara semua jelas, clear? Boleh dengar? Okay. So, di pagi yang hening ni, okay, saya nak kongsikan 5 cara bagaimana untuk kita nak betul-betul connect ataupun pelanggan ni boleh rasa yang kita ni memang betul-betul nak tolong dia. That's why kat situ pun you all kena betulkan. Yang pertama ni lah saya nak cakap, apa yang kita nak kena betulkan adalah connect dengan diri kita sendiri dahulu. Okay? Ini adalah antara apa yang saya belajar semalam dengan guru saya, mentor saya. Dan saya ambil beberapa poin penting saya rasa sangat bagus untuk gunakan dan kita boleh manfaatkan untuk kita approach customer kita, pelanggan kita. Sebab kalau kita tahu benda ni, pelanggan akan lebih senang untuk nak cakap yes, saya ready untuk beli you punya produk. Yes, saya suka dengan you punya produk ni. Itu antara benda perkara yang saya nak anda belajar. So, the first thing first, yang paling utama adalah connect with yourself first. Okay? Kan? Connect dulu dengan diri kita. So, macam mana kita nak kena connect? Sebab dia macam ni tau. Kita ni cuba untuk nak belajar banyak perkara. Betul ke betul? Kita cuba nak, try macam-macam teknik sebenarnya untuk naikkan sales. Dan kita cuba juga berusaha bersungguh-sungguh ni nak kenal karakter pelanggan kita. Pelanggan kita ni dia suka apa? Apa yang dia tak suka? Macam mana nak pujuk dia? Macam mana nak follow up dia? Macam mana nak buatkan dia beli banyak dengan kita? Betul atau betul? Okay. So, kita perlu kenal dia. Tapi apa yang saya belajar bertahun-tahun dalam bisnes ni, semenjak 2004 saya buat bisnes, apa yang saya perasan adalah kita takkan mampu untuk nak kenal orang kalau kita tak kenal diri kita dulu. Saya ulang balik. Kita tidak akan mampu untuk nak kenal orang lain kalau kita sendiri tak kenal siapa kita. So macam mana untuk kita nak betul-betul nak connect dengan orang? So connect dengan diri kita dulu. Okay? So kita nak kena mulakan hidup kita dengan bangun awal, connect betul-betul dengan Allah SWT, jaga kita punya solat kita, jaga ibadat kita, jaga perhubungan kita dengan dia. Jangan macam putus asa, sentiasa berharap kepada dia. Kita bertuhankan Allah Ta'ala yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tak kisah banyak mana pun silap kita, kalau kita betul-betul menginsafi ataupun sedar yang benda tu silap, insyaAllah Allah Ta'ala ampunkan kita. Okay? Kau dah share ke belum ni? Saya tak boleh lama sangat ni. Saya boleh sekejap sahaja. Kemudian saya nak kena sambung kelas. Saya kena masuk early on time. Dia tak boleh betul on time. Kena early.
Okay, boleh tu. Okay, very good. So yang pertama, connect. So apa lagi benda yang boleh buatkan kita connect? Jaga ibadat kita. Apa yang boleh buat kita connect? Banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang-kurang pun minimum satu hari adalah 1,000 kali. Dan saya nak kongsi tips lah. Dulu mula-mula saya dengar 1,000 kali. Banyaknya weh. Saya pun telah baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila saya kira-kira boleh? Bila nak 1,000 ni? Okay. Masa saya ingat lagi masa ketiga saya nak pergi haji, mentor saya kata, Jib, baca 10,000 kali kat sana. Saya mula mencongak, bila nak habis weh kalau aku baca macam tu? And then saya rujuk dengan ustaz. Saya pun rujuk. Saya teks dengan al-ustaz Irwan Zahuri. Saya tanya, ustaz, macam mana kita nak selawat dan boleh buat banyak? So ustaz kata, dia selawat ni dia kata special. Selawat ni tak perlu bacaan bertajwid. Kita boleh baca dengan pantas, laju, even hanya menitip di bibir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun sallallahu ala Muhammad. 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 Benda tu boleh laju. Even benda tu hanyalah macam menitip di bibir sahaja. So kita boleh buat benda tu laju pantas. So jadi bila kita dah biasa buat, lama-lama benda tu akan jadi kebiasaan. 1,000 tu adalah normal. So bila kita connect ke betul-betul, insyaAllah senang untuk kita betul-betul nak faham, betul-betul nak meyakinkan pelanggan sebab kita sendiri pun dah connect dengan diri kita sendiri. Okay. Baru kita senang nak approach ataupun nak meyakinkan pelanggan tu. Boleh faham ni? Eh, korang ni dah share ke belum? Dalam macam ni saya terjun kolam lah. Macam ni mandi dulu lah pagi ni. Tapi dah mandi dah. Okay. Awal-awal pagi dah mandi dah tadi. Okay. So, siapa ready untuk yang kedua? Berapa ramai kat sini bersedia untuk poin saya yang kedua? Okay. Yang dah buat tu bagus. Yang belum, kita sama-sama improve. Ataupun yang buat kadang tak buat pun kita sama-sama jadikan dia satu peringatan untuk kita. Boleh ni? Okay. Itu yang pertama. Nombor dua. Okay. Macam mana untuk kita nak menawan hati pelanggan? Nombor dua adalah berkomunikasi dengan terus terang dan beradab. Ni poin yang kedua. Berkomunikasi dengan pelanggan secara terbuka. Okay. Ni poin dia. Berkomunikasi dengan pelanggan secara terbuka dan beradab. Okay, maksud terbuka tu, first kita sendiri adalah bersedia untuk nak mendengar. So, komunikasi ni, jangan salah faham eh. Bila saya kata, okay, you kena communicate dengan pelanggan. Ui, saya tak pandai bercakap. Saya ni tak pandailah nak bagi pidato. Saya tak pandailah nak bagi ceramah-ceramah apa jadah ni. Masalahnya bukan. You all kena faham. Komunikasi ni antara kita dengan seseorang. Okay. Bercakap itu sebahagian daripada komunikasi. Mendengar juga. Mendengar. Pun sebahagian daripada komunikasi. Pergerakan ni bahasa tangan bergerak apa semua bila kita nak explain. Cuba kita bercakap. Cuba saya buat FB Live pagi ni macam. Okay. Assalamualaikum. Tak bergerak apa-apa ni. Kita akan FB Live. Kita nak cakap tentang 5 topik, 5 perkara. Kau catat ni cepat-cepat sikit lah. Macam tu. Kan tu macam bosan. So komunikasi ni terdiri daripada beberapa. Bercakap, mendengar, pergerakan, bahasa tubuh pun adalah komunikasi yang paling orang faham. Sama ada kita ni open ataupun tidak. Kita ni, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Okay. Sama ada kita ni sangat tertutup. So, bila kita nampak keterbukaan kita, baru pelanggan, oh dia ni relax lah, sporting lah dia ni, kan? Okay. Macam you lah suka nak communicate dengan saya kat dalam komen tu lah. Macam-macam bondong kau tulis lah. Okay. So, bila kita cakap, kat sini ada dua point. Iaitu bercakap secara terbuka. Ataupun kita sendiri pun open untuk mendengar balik apakah yang disampaikan oleh pelanggan kita. Dia kadang-kadang, sometimes dia nak mengadu dulu, saya ni dah try cuba dah produk ni dalam, kita macam, ke? Lah, kesian you. Kita macam memberikan feedback yang macam faham situasi dia. And bila kita bercakap juga, kita menjaga adab. Macam kita nak masuk kelas ni pun, nak pergi menuntut ilmu pun, jaga adab. Memanglah kelas yang saya join ni, ni adalah hari yang ketiga saya masuk kelas guru saya, mentor saya. Memanglah kelas ni online. Tapi benda tu kan dia open camera.
Dia open kamera ke tak open ke, saya tetap berpegang kepada dress to success. Kita nak berjaya, pakaian tu dah ada ciri berjaya belum? Bukanlah pakaian tu nak pakaian berjenama. No, saya punya baju yang dalam ni bukan baju berjenama. No brand pun. Ni custom made tapi bukanlah yang mahal pun sebenarnya. Yang baju kotak-kotak ni, saya memang buat banyak-banyak. Bukanlah baju yang mahal pun, tak. Tetapi benda yang kemas. Sebab kita nak jaga adab kita sepanjang kita berguru. Sebab bila guru kita tengok, dia gembira, dia happy, mestilah dia doakan. Betul kan? Okay. Poin yang ketiga. Okay. Poin yang ketiga adalah fahami audiens kita. Okay. Ataupun senang cerita cakap ni, fahami pelanggan kita. Itu poin saya yang ketiga. Fahami pelanggan kita. Cara yang paling senang, paling mudah untuk kita nak kenal pelanggan kita, okay, adalah kita cari apakah benda yang kita dengan dia ni sama. Manusia ni sangat suka dia orang yang boleh mirror ataupun orang yang macam dia boleh mirroring. Mirroring macamnya sama macam mana tau. Kita tanya, puan asal mana? Oh, saya sebenarnya asal Johor. Lah, samalah kita. Johor belah mana? Muar. Oh, Muar. Kan, okay. You belah mana? Mesing. Mana? Kok Diang. Samalah kita. Cek pun belah sana juga. Contoh. Nampak kadang-kadang bila saya berbual dengan anak murid saya yang Pening ke, kan? Bukanlah kita yang orang Pening, bukanlah kita ni terror sangat, tapi kadang-kadang kita cuba macam jadi macam dia. Sebab manusia ni suka orang yang ada persamaan dengan dia, similarity. Orang putih kat kampung saya ni cakap. Okay, so kita nak lagi cepat kita ada cari benda yang sama, lagi cepatlah kita connect. Contoh macam orang kata, saya ni ada masalah lah, tak pandai buat sales, melingkup. Ya Allah, samalah kita. You berapa kali dah melingkup? Saya dah 18 kali melingkup. So dia bila dengar tu, oh, sama rupanya perjalanan aku ni dengan dia lebih kurang je. Aku ingatkan dia tak melingkup, rupanya dia lagi. Saya kadang-kadang baru nak buat bisnes tu dah melingkup dah. Bukan je bisnes saya buat je melingkup. Saya baru nak buat bisnes tu dah melingkup. Macam mana tu? Faham ni? Kalau you kata buat FB tak jadi, ya Allah, saya dulu rasa nak gigit. Saya rasa macam nak rendam je saya punya laptop ni dalam kolam. Tapi yang satu tak ada kolam lah, masih dalam baldi. Punya aku sakit hatinya, kenapa FB ni tak jadi, ya Allah, kan? Nampak? Korang belajar sesuatu tak pagi ni? Dapat belajar sesuatu tak kat situ? Dapat something kan? Harap-harap dapat sesuatu. Okay? Itu adalah poin yang ketiga. Kita kena kenal and cari persamaan kita. Kalau dia kata, saya ada masalah jerawat, samalah kita sis. Saya dulu pun jerawat saya teruk, babe. Berbatu-batu, berbiji-biji keluar. Contoh. Janganlah kita kata, saya ada masalah jerawat. Tak adalah jerawat ni. Tak bagus tau. Tak elok tau. Pernah gagal bisnes? Kalau gagal ni memang tak boleh berjaya ni. Kau memang kena cekik kau kejap lagi, kang. Depan-depan customer, saya rasa customer tu akan cekik kau. Gantung, kan? Okay, faham ni? So, cari apakah benda yang kita ni sama dengan pelanggan. Itulah cara paling cepat untuk kita nak connect dengan pantas dengan pelanggan kita. Korang faham ke faham ni? Dah tekan butang share ke belum? Saya bawa ni tiap-tiap pagi sarapan Minda. Ni tak ada bayar apa-apa. Dia adalah percuma. Okay? Macam mana nak halalkan kau tak tekan butang share? Okay, gurau, insyaAllah. Saya halalkan. Tapi kan lagi baik kalau kita boleh tekan butang share tu, jangan malas-malas sangat. Kata nak connect dengan pelanggan. Kata nak keberkatan berguru kan pagi ni. Nak keberkatan berguru tu, make sure. Pastikanlah tekan butang share tu. Penat abang. Dah nak buat kelas, kena bergaya apa semua segala bagai ni. Yelah, kalau kita mengajar tak semak-semak kan, kau tengok kan pakai singlet. Ya, je lah dia ni, mamat ni yang cakap ni kan. Ni bukan yang keluar kat radio tu ke? Ni bukan yang ada berpesan-pesan kat radio tu. Ada billboard tepi jalan, Facebook. Okay, gurau. Baik. So, yang keempat, prinsip yang bagus untuk kita nak meyakinkan, nak tawan hati pelanggan, nak pikat pelanggan, okay, nak buatkan dia percaya dengan kita adalah walk the talk. Okay? Walk the talk. Ataupun orang Melayu cakap macam ni, cakap serupa bikin mah. Walk the talk. Contoh katalah you ni jual produk kesihatan. Tiba-tiba kau keluar FB live, Assalamualaikum.
akak ni memang selalu batuk, dek. Eh? Tuan-tuan, saya tak tahulah kenapa. Saya memang tiap-tiap hari batuk. Tiap-tiap minggu demam. Ah, cemang. Contoh. Ha, kan? Orang bercakap, kau kena COVID ke apa founder ni? Ha? Okay. So, cakap macam tak kenalah kau jual produk kesihatan kot. Kau pula makin tak sihat. Okay. Lepas tu, tuan-tuan jual produk kecantikan. Sekejap, eh, akak nak pecahkan jerawat dulu. Sekejap, eh, kita pecahkan jerawat. Kita picit dulu jerawat kat hidung kita. Macam tu. Ya Allah, cakap macam mana kau nak jual produk beauty ni, ha? Tapi janganlah pergi solit-solit tebal-tebal dalam tu sebenarnya banyak jerawat. Boleh faham tak maksud saya ni? So, manusia lebih senang bercakap dengan orang yang awak letak. Dia dah buat benda tu. Contoh saya katalah, saya sebagai trainer mengajar you all, okay, nak buat bagus, nak tarik pelanggan ni, buat Facebook live. So, saya sini kena buktikan yang saya tak berhenti buat FB live. Saya kena walk the talk. Saya kena walk the walk. Saya kena buat apa yang saya cakap. Saya kena tunjukkan apa yang memang saya dah buat. Tak bolehlah kata, oh, FB Live. Dia sendiri pun tak buat FB Live. Dia suruh orang buat FB Live. Dia sendiri pun tak buat FB Live. Macam mana nak percaya pada orang yang macam tu? Faham tak ni? Ah, yelah, saya buat FB Live, saya tahulah tak ramai sangat. Ada berapa mata ni pagi ni? Saya pun tak perasan sangat ni. Saya cuma nampak mata saya je 2 biji. Dan saya cuma nampak mata korang ada sinar cahaya. Mula nampak. Bagus ni. Ini ni kalau aku buat teknik ni. Memang mantul. Ini teknik bukan kaleng-kaleng ni. Ada. Okay. Ada berapa mata yang tengok ni. Ada kan? InsyaAllah. Okay. So itu cara bagaimana untuk kita nak kenal. Nak satu lagi tak saya bagi ni? Yang kelima. Siapa nak yang kelima? Komen dulu saya nak kelima. Ha, cepat. Saya nak tengok dulu. Kalau tidak, saya tak nak. Saya cukup 4 dah lah saya ingat. 4 ni pun dah bagus dah ni. Walk the talk. Apa yang kita nak cakap pada pelanggan, apa yang kita nak sampaikan, make sure ataupun pastikan kita sendiri pun dah buat dah benda lah tu. Bukan kita tak buat. Ajar orang buat ABS, suruh buat ABS. Dia sendiri pun tak buat ABS. Ajar orang, kita kena ada ramai follower, fans. Trainer ni mengajarlah pumpang, gebang sana. Dia sembang sekali, pokok pun tumbang, gajah pun terbang, babe. Ha, kan? Tapi dia sendiri punya follower tak ada. Dia sendiri tak ada follower. And kalau dia tak ada follower, dia start mengajar. Sebenarnya kita buat FB ni, sebenarnya tak payah buat follower sebenarnya. Tak payah tarik follower. Follower ni tak penting. Wah, lu tak penting, weh. Follower tu lah nanti kita nak tukarkan menjadi pelanggan. Kau kata tak perlu tu sebab kau tak ada follower. Okay? Terlalu ramai orang yang mengajar di luar sana tidak walk the talk. Terutamanya di negara seperti Mongolia, Nepal, Bangladesh. Bukan kat Malaysia. Kat Malaysia insyaAllah semuanya bagus. Okay? Tak faham tak apa. Okay, baik. Yang kelima adalah fokus kepada pelanggan bukan diri kita. Saya ulang balik poin saya yang kelima. Fokus kepada pelanggan. Okay? Bukan diri kita. So bila pelanggan tu contoh katalah dia bercerita tentang dia kan. Oh, saya ni sebenarnya saya nak cerita saya ni ada pengalaman sedih ni. Muka saya berjerawat ni apa bagai. Oh iya ke? Saya dulu pun sama. Saya lagi teruk jerawat saya. Lagi teruk daripada you. Saya. Dah pelanggan tu tengok. Jap, kau nak dengar aku cakap ke tidak? Sibuk asyik dia je. Ataupun contohlah katalah kawan-kawan kita kata semalam kan aku adalah sikit. Aku mampulah sikit aku. Aku adalah bantu orang, aku sedekahlah, aku adalah derma sikit, 10 bungkus nasi. Oh ya ke? Aku bukan kaleng-kaleng weh. 1,000 bungkus malam aku derma sedekah, alah kau 10 je. Ah, tu memang namanya minta belanja. Itu namanya minta belanja penampar sulung agaknya. So kita kena dengar, kita kena faham, jangan jadi spoiler. Jangan rosakkan mood orang. Dalam communication, always dengar apa orang nak cakap dulu. Pentingkan orang. Bila kita mula berikan, mula fokus kepada orang, pentingkan orang, orang akan hargai kita, tuan-tuan. Orang akan lebih appreciate kita. Contohlah, katalah ada kawan kita kan, macam dia kata, saya ni tak hebat. Saya ni tak ada apa-apa. No, saya tak setuju. Kau hebat. Kau layak dapat apa yang kau layak. You can do it. You doing great. Kau memang dah buat terbaik. Dah bagus. Dia dengar pun, wow.
Faham tak? Dia akan macam dapat satu suntikan, dapat satu semangat, dapat satu benda yang momentum dia. Momentum. Wow, macam tu. Faham tak ni? So, itu benda atau perkara yang you akan buat. Ini benda-benda yang skill ataupun dia punya seni dia. Bukannya kalau nak tarik pelanggan je ni, mesti nak tahu pasal teknikal. So, terlalu ramai sangat yang salah faham. Mesti nak belajar teknikal, nak tekan butang apa, nak tekan link yang mana, nak gentil butang mana. Tak payah sebenarnya. Itu salah satu je. Itu one of the chapter. Tetapi yang lebih penting adalah nak kena fahamkan kita punya skill, teknik macam mana nak pujuk pelanggan, macam mana nak kenal pelanggan kita. Korang faham ke faham ni? Saya tak boleh lama. Saya dah terlambat 3 minit nak pergi kelas. Saya rasa itu sahaja untuk pagi ni. Dan saya nak cakap, insyaAllah, pada 25 hari bulan Februari ni nanti, insyaAllah kita akan lancarkan secara besar-besaran kelas roket pemasaran momentum nak tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. You all tak perlu bayar apa-apa sebab untuk kelas 2 hari tu yang akan dijalankan pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan Mac, sebab kita nak fokus supaya you boleh buat sale hari raya, sale Ramadan. So, kelas tu 2 hari. Value atau nilai kelas ni kalau you nak bayar RM10,000. Tapi saya nak cakap you all tak payah bayar apa-apa. Kita nak bagi anda, kita nak taja anda pergi belajar nanti secara percuma. 2 hari mah. Okay, kita adalah ada yang kita dah buka, kita dah pre-open dah pada grup-grup tertentu. Tapi ni yang secara skill besar ataupun secara rasminya pada 25 hari bulan 2 ni nanti, insyaAllah. Okay, so saya nak anda ready. Bagi anda yang nak ready, nak masuk pada waiting list dan sementara nak tunggu sesi tu, kita juga ada kelas online kan bisnes anda secara percuma. Nanti lepas tu, pergi dua yang percuma ni, lebih kurang sesi tu 2 jam setengah ke 3 jam. Settle yang tu, and kita akan ready nak bagi you sponsor ke roket pemasaran momentum. So bagaimana nak dapatkan, bagaimana nak bertindak, nak faham, nak. Siapa kat sini rasa pagi ni saya bagi tu dah nampak wow. Macam benda ni yang simple walaupun tak lama pun dah belajar banyak. Kalau aku spend masa 3 jam ke 2 hari lagi dahsyat. Betul? So pergi ke naktarikpelanggan.com. Okay, saya pesan sekali lagi. Pergi ke link kejap lagi, tim saya mungkin boleh share kat situ. Naktarikpelanggan.com. Klik link tu, you akan dapat kelas online kan bisnes anda untuk 3 jam pada hari Sabtu. You all akan dapat e-book macam mana nak tarik pelanggan gunakan Facebook. You akan dapat video macam mana nak setting Facebook page, macam mana nak tarik ramai follower. Nak tak tarik ramai follower? Dan boleh tukarkan follower ni nanti jadi pelanggan kita. Tak nak ke? Kalau nak, pergi kat situ. Naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ. Isikan nama, masukkan email, letak nombor telefon. Jangan lupa letak kod tambah 6. Sebab tu kod negara Malaysia. Sebab kita ada benda-benda kita nak hantar SMS ke apa. Mudah nanti nak connect dengan anda. Macam? Banyak ke banyak saya bagi-bagi ni? Dah lah, dah bagi knowledge. Kita bahagi pula lagi kelas lah, e-book lah, video lah. Macam-macam lagi benda saya nak bagi sebenarnya. Ada banyak lagi sebenarnya. Bonus. Ada banyak lagi hadiah yang kita sediakan. Sebab tahun bulan ni kita sangat gembira, kita happy. Kita kan baru je menyambut ulang tahun momentum internet yang ke-7. Okay, kita baru je sambut ulang tahun tu pada 2 minggu lepas. 2 minggu, seminggu lebih yang lepas kan. So, jadi untuk nak tanda sebagai kesyukuran kita dah berada dalam pasaran, kita nak hadiahkan banyak benda kepada anda, insyaAllah. Dan terima kasih banyak. Itu sahaja untuk sesi pagi ini. Terima kasih kerana memberikan tumpuan perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi-sesi Sarapan Minda yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.